الساعة على وقوف الله والدين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, limpahan rahmat kasih sayangnya dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi pada malam ini di rumah Allah yang indah ini untuk sama-sama kita teruskan tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya meneruskan tentang rukun salat, pembahasan rukun salat yang kelima ini, yang kelima pada malam ini, iaitu tentang rukuk, insyaAllah saya ingin menyentuh sedikit tentang apa itu ada satu viral pada hari ini, viral berkenaan dengan jawapan jemaah apabila Hilal melaunkan as-salatu jami'ah as-salatu as-salatu tarawih min qiyam syahrul ramadhan azabakumullah. Maka jawab makmum, salatu la ilaha illallah. Maka ini timbul satu viral tuan-tuan, ya, tuan-tuan mungkin dapat dalam grup message WhatsApp, ya, itu cerita yang berlaku di mana Allah Alam. Tapi ada dua orang daripada Syria, kalau tidak imam, dia mengimamkan salat tarawih di Malaysia ni lah, kata Kuala Lumpur barangkali, ya. Jadi apabila biasalah macam kita kat sini bila sebut, ya, salat tarawih rahimahumullah, maka makmum jawab salat la ilaha illallah. Orang Arab tertuju, ini imam Arab tertuju, dia kata kenapa baca salat la ilaha illallah? Sebab salat la ilaha illallah tu maknanya, ya, salat tiada Tuhan, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu makna dia salat tu sembahyanglah, la ilaha illallah tu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi dia tidak ada itu, kenapa? Limada? Kenapa antum semua jawab itu? Maka benda itu pun baik, jadi baik kan? Dalam Facebook, dalam asal dalam Facebook lah, dan orang baca, maklum lah, juta orang, ya, siapa yang main tak ada Facebook, siapa tak ada WhatsApp, semua ni, ya, jadi benda tu sekejap saya pun masuk dalam itu jari ni, ya, kau baca orang apa ni kemarin, mana ni? Macam mana ni? Jadi ulama pun bagi pencerahan. Jadi saya bagi pencerahan kepada tuan-tuan, insyaAllah, baik. Dia sikit ejas sikit je tuan. Tujuan salat la ilaha illallah tu maknanya sembahyang yang kita nak diingat ni ialah kepada Allah. Jadi la ilaha illallah tu tujuan yang disebut, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah tu saja. Tujuan dia disebut salat la ilaha illallah tu. Cuma bila orang Arab dah paksa dia tengok apa dia kata, salat tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, macam tu. Jadi sepatutnya jika nak diperbetulkan sedikit ialah salat bila-bila seperti itu kan, salat tarawih rahimahumullah, maka jawapan makmilan kalau nak ijaz sikit bagi betul dan bagi malik, salat henti la ilaha illallah. Itu dia betul kan, tu saja, tak perlu diisukan sangat, ya, benda tu tak perlu diperbesarkan, betul sikit kan. As-salat la ilaha illallah. As-salat bila kita wakaf itu maknanya, jadi mana kita sahur sahur ni dah kan, mana kita dah semayang kan, semayang akhiran la ilaha illallah, jadi Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu jadi maknanya kita baca itu, kita wakaf as-salat la ilaha illallah. Jadi itu je ulama betul kat situ je. Benda tu
tak perlu kita sebab ada orang punya sebatan. Tengok dia tu, tengok kan bid'ah tu. Orang nak cakap aku lagi bid'ah tak cari. Nampak? Ada orang punya sebatan itu. Ada tokoh-tokoh ustaz yang punya sebatan. Tengok, orang Arab sendiri kan dia. Tak? Imam Arab sendiri, dia bahasa dia tahu lah. Jadi benda tu, ada punya sebatan, dia tolok kita dah punya bid'ah atau ibad. Tak? Sedangkan dalam jawapan maknanya bila Bilal melaungkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, suruh kita sudah buat. Dan sudah buat. Jadi jawapan sallallahu alaihi wasallam kan benda baik tu, baik. Dia kata zaman Rasulullah benda tu tak buat. Baik, betul lah kalau zaman Nabi tak buat, tapi ulama buat. Ulama buat tu tidak semestinya menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab apa? Ulama' terbangikan kategori bid'ah ni dengan beberapa terbangikan kategori. Ada yang bid'ah dhalalah, ada yang bid'ah hasanah. Hasanah ni dimasuk dalam kategori bid'ah hasanah. Bid'ah benda yang Nabi tak buat, zaman Nabi memang tak buat itu. Tetapi hasanah benda tu ada kebaikan. Allah SWT kan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah minta dalam Quran. Allah khidbah turun pada kita. Allah minta, mana Allah lakukan dengan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan ucap salam kamu ke atas Nabi banyak-banyak. Maka kita ambil kesempatan dengan sebab berkat Ramadan, kita memperbanyakkan amal. Maka ulama ada tu berdoa dulu lagi kan, zaman kokinik kita tu, kita warisi benda selawat ramai-ramai. Maka benda ni tak ada salah, cuma sedikit kesilapan saya dari segi sebutan tu saja. Ya? Jadi benda tu kita jangan risau. Tujuan kita sebut salat la ilaha illallah, kita sebut salat dan kita nak ingat, kita nak sembah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu saja nak, yang nak di laung-laung itu saja. Cuma mungkin kan, sebab orang Arab kat sana benda tu ada. Dan jadi dia dari mana beli kan? Pasal apa ni? Jadi, kan? Sebab dia mungkin orang kan, kita ada orang satu macam amalan yang mungkin bertentangan. Dia pergi situ sebab dia tak nak amalan kat Malaysia. Mungkin first time dia pergi, dia tahu itu jadi pelik. Tak, sedangkan kita ni, kita pun tak perasan kalau benda ni tak ditemukan kan? Tak ada siapa pun, tak pernah seorang ustaz ke guru pun yang apa tu menimbulkan isu ini. Tapi bila orang Arab sebab bahasa dia kan, jadi dia pelik lah. Jadi bila bahasa itu dilapar dengan macam kita kata, kita sebut pemerintah Malaysia, saya nak pergi kedai dan nak makan nasi. Jadi ayat ni kalau kita berhenti dia, nampak dan jelas makna dia tu, saya nak pergi ke kedai dan nak makan nasi. Tapi cuma kita sambung, saya nak pergi kedai dan makan nasi. Jadi kurang tepat intonasi dia tu. Intonasi tu membawa kepada suatu makna yang mungkin lain, tidak mencapai maksud serenam. Misalnya saya buat contoh yang betul. Jadi itu juga salatul la ilaha illallah. Jadi jika nak diperbetulkan ialah pada cara bacaan. As-salat bila tak bilang salatul tarawih rahimakumullah, maka kita jawab as-salat la ilaha illallah. Dari segi bahasa ya, dari segi nama bahasa Arab ni gitu saja. Ya, dan tujuan itu nak beritahu pasal ni sekali saya tengahkan pada salat yang kita nak ini kita sambut. Maknanya bila tu, bila sebut tu kita sambut, ya? Semangat kita, hemat kita nak tinggal salat. Dan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak kita nak sembah, hanya Allah. Itu saya nak buat. Ya, Allah ma'ala. Ini pun dengan story ni. Boleh tuan-tuan kan? Sambung sikit kan? InsyaAllah. Minta maaf dah jika ada masa pasal apa tu ada benda ni ada ditimbulkan tadi. Jadi saya kena tulang pada tuan-tuan lah. Tak masuk dalam grup WhatsApp kan? Masih baca apa yang mana ni? Kan? Sebuah kita buat ni. Masih buat ni. Sebuah dah buat ni. Tak, benda tu.
perasaan tidak? Tak perasaan kita kalau benda ini tak di tak diviralkan dan tidak di diisukan. Okay, habis cerita, tutup cerita. Biasa itu boleh padam tu. Tak perlu, tak perlu yang sen-sen tadi tu. Tak perlu dia tahu-tahu orang jangan. Benda yang kita kata, benda tu boleh membawa kita kata apa pertikahan. Kan? Orang tak faham, baca, oh tengok, ish, macam mana kau dah tak nak pergi sebuah orang. Sebab, isu tu je, kadang-kadang boleh berlaku itu. Setengah orang, orang macam-macam rakan macam tu kan. Dengar kita baca sikit, ish. Betul lah, ni orang syedia, orang tak cik kan. Oh, kita sebab kita macam mana ni. Tapi nak pergi lah, kata. Dan, nak pergi menjadi benda begitu, padam. Ya, kalau nak untuk, kita untuk dengan dan macam ni, Ustaz, kita tak pernah ada. Kalau sahih ni boleh saya nak pasti-pasti tak pernah itu dan okey. Baik, seterusnya kita bincang pada rukun salat yang kelima iaitu rukun dan baik rukun adalah rukun fi'li. Ya, rukun fi'li. Fi'li maknanya perbuatan. Perbuatan baik. Jadi rukun berarti menundukkan badan kita daripada posisi yang tinggi kan, kita tunduk sekira-kira tapak tangan kita dapat memegang kepada lutut. Itu maksud rukuk. Tunduk sekira-kira tapak tangan dapat mencecah pegang kepada lutut. Kalau misal kata dapat cecah jari saja, dia cecah jari saja tapak tangan, dia syarat dia tapak tangan. Tapak tangan itu dapat kita tunduk tu, tapak tangan dapat pegang pada lutut. Itulah rukuk yang sebenar. Kalau dia tunduk, dia dapat pegang jari saja, tapak tangan tak pegang. Maknanya dia tunduk sikit je lah. Maka tidak sah lagi dia punya rukuk. Tidak dimakan rukuk. Adapun meletakkan tapak tangan di kedua belah lutut kita, hukumnya sunat tuan-tuan. Dia bukan wajib. Yang wajib tu, yang rukuk tu tunduk. Kita panggil fi'li. Daripada kita tinggi, tunduk. Ha, perbuatan kita tunduk tu dipanggil rukun fi'li. Ha, jadi letak tangan tu, kalau tuan-tuan nak rukuk, tangan jatuh, pegang jatuh je. Tak sama lutut. Boleh. Sah sebenarnya. Sebab ada hukum di sunnah saja. Tapi apalah hukum itu. Ha, jatuh tangan bawah. Tak pernah dia buat orang kalau kita buat jatuh. Orang kata, ayo rukuk. Baik, jadi kemudian wajib apabila rukuk sempurna rukuk dengan qomah ninah. Baik, qomah ninah tuan-tuan, sila beri perhatian. Ramai yang buat silap. Ya, minta maaf, ramai yang buat silap. Qomah ninah tak ada. Baik, apa qomah ninah? Pada bahasa ulama kata, pada bahasa qomah ninah berarti diam. Diam. Pada syarak, pada kitab fiqh, qomah ninah ni ialah tubuh badan kita berada dalam keadaan yang stabil dalam tempoh masa yang tertentu. Okay. Tubuh badan kita kita dah hukum. Tubuh badan kita berada dalam keadaan diam atau stabil sekurang-kurang, ya, ulama sebut sekurang-kurang kita stabil tu lebih kurang dalam 2 ke 3 second. Ataupun dalam fuqaha mazhab Hanafi mengistilahkan diam sebentar dalam kadar lamanya menyebut kalimah subhanallah. Itu fuqaha Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i disebutkan hendaklah stabil tu badan, jangan bergerak dalam tempoh lebih kurang 2 atau 3 second. 1, 2 cukup. Ya. Maka dia ada jelas maknanya daripada diam, daripada kita diri tunduk dan nak bangun sebelum dia ada apa yang kita panggil dia pergerakan yang membezakan rukuk dengan berdiri. Kalau kita diri, kita rukuk letak saja, tak diam sekejap, kita naik balik. Jadi soalannya macam pergerakan bersambung daripada diri, tunduk sekejap, bangun balik. Tak yang macam rukuk sebab apa? Dia tak ada diam sebentar, dia ada pergi sahat lah, pergi sahat. Nampak? Jadi diam sekejap. Baik, soalnya sekarang kesilapan yang masyarakat kita banyak lakukan ialah samanya
bila dia rokok, tuan-tuan, bila dia rokok, belum pun selesai rokok, masa untuk bila rokok tu dia dah baca dah tasbih. Tasbih apa tu? Tasbih apa tu? Tuan-tuan, jadi dia baca laju satu. Tasbih rokok kita sunat baca tiga kali. Lepas ni tuan-tuan, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Sekurang-kurangnya subhanallah. Sekurang-kurangnya subhanallah rabbil azim. Cukup. Kan di dalam kitab fiqh seperti itu. Subhanallah rabbil azim wa bihamdihi. Cuma ulama pesan, kalau kita nak baca dengan tertib. Baca selalu subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah-sudah. Baru nak khusyuk kan? Kalau kita lagi Subhanallah. Bunyi subhanallah. Subhanallah. Ini yang saya sebut silap. Jadi dia baca masa dia nak rokok tu, bila sampai yang dia dah tiga kali lah. Sampai yang dia turun naik balik. Seperti itu bagi. Sampai tu pun naik balik. Maka tiada Tuan Mahinah. Maka tak sah hukum dia. Bila tak sah hukum, tak sah dah bayangkan itu batasan. Jadi maknanya tuan-tuan, pastikan bila kita rukuk, kalaulah misal kata kita tak nak baca tasbih rukuk tu, sebab tasbih rukuk dia sunat khairah. Kalau tak baca pun tak apa. Katakan kita nak ambil rukuk saja, nak ambil kemeli saja, maka Allahu Akbar. Tuan Mahinah silap. Lebih kurang dalam dua setan. Mana tubuh badan kita jangan bergelap. Satu, dua. Lepas tu tak nak baca tasbih, tak apa. Sami Allah liman hamidah. Dia ada pemisahan penerapkan yang membezakan rukuk dengan qiyam. Nampak? Okey. Jadi kesilapan masyarakat kita, tuan-tuan boleh tengok. Bila tuan-tuan dah tahu ni, bila tuan-tuan main tak mana, tuan-tuan boleh tengok kesilapan ini banyak berlaku. Tengok masa orang rukuk tu. Kadang-kadang dia sampai tu dia spray dulu. Dia tak kunci betul lah. Dia tak kunci betul. Dia masih dia nak buat. Sama-sama itu mati lah. Tuan Nabi Allah yang ketiga ni tu. Pok dan balik. Tuan-tuan. Tabiat tuan-tuan. Ni tabiat. Ya. Lepas tu tidak ada teguran. Lepas tu tidak ada teguran. Dan benda tak dia pun. Tak dicelakkan. Jadi selamanya dah buat begitu. Ya. Nampak. Jadi tuan-tuan. Satu lagi. Makruh ketika rokok terlampau tunduk sangat kan? Tunduk kan? Ataupun tangan kita ni dia pegang dekat betis. Dia pernah ada juga. Okey, tak batal, tapi makruh. Tapak tangan biar pegang pada lutut. Lepas tu jangan pegang gini, jangan pegang gini. Pelik. Dan jari ni sunat direnggangkan sikit. Nampak macam ni. Kita pegang pada lutut tu gitu. Dan pastikan lurus ke bawah. Tidak begini atau tidak begini. Dalam bentuk syarikat. Okay. Jadi kecuali kalau orang yang uzur sakit pinggang, dia dapat tapak tangan pun tak dapat pegang, maka dimahamkan. Tapi kalau tak ada sakit, elok pinggang, boleh duduk, tak ada masalah, pastikan tunjuk dan tu tapak tangan dapat bukan. Tapi pastikan jangan bengkok ni tuan-tuan masa tengah ni. Jangan bengkokkan tangan ni sebab ada orang ni. Lepas? Jadi luruskan. Kanan masa pegang lutut tu luruskan. Baru kita cantik dia punya apa tu 90 darjah belakang kita tu. Kan? Belakang badan bila kita rokok tu dia seteri. Baru benda tu tak wajib tapi sempurna badan terpengar rokok kita. Yang wajib itu tunduk. Sekiranya sekobanya tapak tangan dapat pegang lutut. Itu dia makan rukun. Yang lainnya cerita tadi itu sunat saja. Makruh tadi kalau sampai bawah sana, tuan-tuan tunduk bawah sana. Okey, itu makruh. Tangan bukan bawah sana pun makruh. Okey, tangan bengkok sini. Ada sekarang ada rukuk macam minta maaf macam nak apa tu macam nak bawa isop tadi. Kangkang sangat kan? Itu betulkan kaki jangan bengkok, jangan bengkok, luruskan tangan, luruskan
maka itulah rukuk yang sempurna. Dan pastikan kalau kita nak baca tasbih rukuk, kita ikut Rasulullah. Sebab apa? Sayyidatina Aisyah dengan Ummu Salamah, dua orang isteri Nabi, sahabat bertanya, bagaimana baca lagi dalam semayang daripada orang sahabat di sana. Maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah dan Ummu Salamah dengan jawapan yang sama, baca Nabi satu persatu, tertib, jelas dan terang, satu persatu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. InsyaAllah kalau kita amat tuan-tuan, InsyaAllah kita akan dapat rasa khusyuk dalam solat kita, insyaAllah. Sebab apa kata ulama, tidak mungkin sama sekali khusyuk akan datang sekiranya kelangkah tu solat kita. Tak akan dapat khusyuk tuan-tuan. Itu sebab kita merewang macam tu. Dalam pilihan tu ingat tu, kunci yang hilang tu boleh tak ada semayang. Tak jaya, jari kunci dia tak jumpa semayang. Ingat tak masa tu. Allah mengatakan sambung pada besok dengan rukun yang ke-6, jidat. Jidat itu sebab Allah mengatakan, InsyaAllah. Dan ada juga situ kesilapan, kita bincang pada besok pula. Minta maaf tuan-tuan, ambil masa sikit. Sebab kerja kita tadi tentang berita itu, Allah mengatakan yang baik kepada Allah, yang silap itu atas lemah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.